Masuk langsung otak-otak kunci. Oh, dia bawa kunci, kuncinya nggak bisa, dia bawa ini Obeng. obeng. Jadi dia serba, memang ada spesialis itu. Dibuka tuh seret langsung. Spesialis ya, spesialis membobol kotak aman ataupun pintu itu pintu rumah. Satu tas isinya kunci semua. Di kantong sini mas, ada di tas atau di kantong. Langsung tuh, Wah, banyak loh, banyak ya. banyak isinya. Tadi kamu kecepetan itu. Iya. Bohong ini yang tadi Bohong, orang saya apa lihat, iya orang saya lihat Pak Asep aja itu kalau subuh dia masukin subuh masukin ini kasihan. Aduh, terus di terus sama dia di itu lagi dikunci lagi. iya kan cuma cekro. Yang kejadian yang itu yang sekrup lah dulu yang bukan sekrup aja hilang itu kotak salat id tuh berapa ini nggak dibuka-buka begitu mau dibuka. Oke. Posisi motor sini ya. Iya. Jadi apa? Kita mau buka apa kita ini udah kosong akhirnya kan kebetulan kita ada CCTV ya. Coba deh dilihat gitu kan kita lihat pas dicek kan kebetulan kejadian hari Jumat sore. Pas kebetulan orang tersebut juga pas mau masuk ke musola itu papasan dengan pengurus musola, bendahara musola, tapi nggak curiga bahwa itu pelaku. Berapa orang itu Pak? Satu orang. Satu orang. Kebetulan motor diparkir di sini. Tapi pengurus kenal nggak Pak sama orang tersebut tuh? Tidak, kayak, tidak ada yang mengenal. Oh nggak, asing pokoknya ya? Orang aja, karena bawa motor dan mereka helmnya itu hijau kayak helm Grab sama Gojek gitu ya. Jadi kita nggak, pas kebetulan kita buka di CCTV ngeblur tuh yang di motor ini. Tapi kalau yang di dalam jelas gitu. Nominal yang diambil berapa itu Pak? Ya cukup lumayan ya. Biasanya sebulan aja bisa 1 juta, ini udah 3 bulan belum diambil. Ya mungkin masa 2 juta atau kali ya, tidak lebih. Pak, kejadian seperti ini sering nggak Pak di wilayah ini sih? Dulu pernah kejadian beberapa tahun yang lalu, kotak sholat id, kotak amal sholat id yang biasanya kan 2 hari kita langsung buka, ini kita lupa. Sudah seminggu lebih, padahal juga ada di dalam gudang, jadi kunci. Begitu mau dibuka, kok ada beberapa yang kosong. Benar juga, ya memang dulu sebelum musola renovasi juga nggak kejadian.